Ya, karena waktunya itu saya barengnya sama Pak Jeffrey, jadi ada cuman sebentar aja gitu kan. Memang biasanya saya kalau ngisi itu 1-2 jam. Ya. Tapi karena kesempatannya kali ini cuma sebentar, kita cuma ada beberapa menit. Yang penting semuanya bukan materi ya. Materi udah disampaikan sama Pak Jeffrey. Kalau saya lebih ke permainan dan juga aplikasi untuk teman-teman menjadi sukses. Oke, siap? Siap. Oke, coba. Saya pengen tahu dulu, teman-teman berdiri dulu. Saya pengen tahu aja. Fokusnya teman-teman itu seperti apa? Oke? Aduh, saya nggak terlihat aja. Nggak apa-apa ya? Kelihatan nggak saya? Bentar ya. Inilah kalau misalnya kita terlahir pendek. Oke, teman-teman tadi udah dijelaskan sama Pak Jeffrey ya, bagaimana hati itu, ada yang bilang hati itu di sini, di mana-mana gitu kan. Akhirnya teman-teman terkena penyakit HIV. Tahu HIV? Apa itu HIV? Bukan, yang saya jelaskan itu HIV itu adalah hati ini perih. Baper kan? Hati ini perih. Tadi ada bawang ya. Oke, segini. Coba semuanya angkat tangannya seperti ini. Ya, yang belum mandi pasti bau keteknya. Yang tangan kanannya, oke, semuanya tangan kanannya udah di atas. Sekarang pegang hidungnya. Oke. Sekarang pegang telinganya. Oke, pegang matanya. Dan pegang dagunya. Oke, dagu teman-teman. Ada ini. Gimana dagunya? Di sini. Ayo. Oke, boleh duduk kembali. Ada. Oke. Tuh, ada waktu beberapa menit ya. Ini alamannya aja ya. Bagaimana teman-teman konsentrasi ya? Konsentrasi. Mau coba lagi enggak? Hah? Mau coba lagi enggak? Mau coba lagi? Tapi enggak akan tertipu. Enggak akan tertipu. Insyaallah. Oke. Okay. Sekarang gini, di sana tuh di sini sejajar ya, ini tuh lampunya nyala. Oke, okay. Kalau yang belakang itu nyala hidup, mana yang banyak ngeluarin energi? Ini apa yang ini? Yang ini, kalau yang ini acungkan tangannya, acungkan tangan, kalau yang itu? Bingung, kalau yang bingung ya. Oke, sekali lagi, ini nyala hidup, mana yang banyak ngeluarin energi? Kayak ini, yang ini, yang itu. Oke, bingung. Wah, siapa yang itu? Wah, ini udah mulai pada bingung nih. Oke, sekarang ini kalimatnya, ini nyala, itu nyala hidup, nyala sama hidup sama enggak? Nyala. Saya kan gak bilang nyala mati kan? Dikira teman-teman itu kayak apa? Disco ya? Aduh, saya gak bilang nyala mati loh. Nyala teman-teman ya? Kok kita jadi bingung ya? Oke. Kebetulan saya setim dengan beliau, dengan Pak Jeffrey. Kami membentuk Pak Topic Speaking juga di IABS, Institut Alam Bawah Sadar. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal hubungi aja Pak Jeffrey. Pak Jeffrey kan dosen di sini juga ya. Gitu ya. Sekarang kita akan aplikasikan bagaimana hal yang mustahil bisa terjadi. Ya. Ada yang mau bermain dengan saya? Tapi nggak di apa-apain, serius. Saya nggak akan apa-apain. Cuman saya mau coba untuk tutup matanya seperti ini. Oke, pakai kacamata. Sekarang saya, okelah, si AA yang mana ya? Yang di belakang deh. Ya, AA, mau? Coba. Yang tadi ke depan. Oke, yang tadi ke depan. Atau si AA itu, mau? Atau adil ini aja? Nggak apa-apa. Yang tadi. Oke, sekarang ini. Nggak, di sana. Kita akan coba bagaimana mengaplikasikan.
jadi tahanan nggak? Nah, sekarang jadi tahanan. Oke, sekarang. Ya, kelihatan sih, Kak. Kelihatan apanya? Oke, sekarang gini ya. Sekarang cukup lagi. Ya, lebih ekstrim. Ada musisi yang ekstrim nggak? Matanya kayak gitu, bisa nggak dia mencapai kursi ini tapi ditutup matanya? Bisa nggak? Bisa. Wah, nggak benar. Iya. Kalau kita biarin kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa, dia nggak izin atau sering gitu langsung di sini, nggak bisa kan? Oke, gini. Farid, Farid bisa dengerin saya? Oke, sekarang coba. Farid, sekarang coba untuk kamu itu ada kanan. Ada tengah, ada tengah. Sekarang maju dua langkah. Dua langkah. Satu, dua. Halo. Sekarang hadap kiri. Oke. Sekarang geser satu langkah ke kanan. Nah, sekarang maju dua langkah. Sekarang maju lima langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maju 5 langkah lagi. 2, 3, 4, 5. Maju 2 langkah. 1, 2. Sekarang hadap kanan. Oke. Sekarang maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hadap kiri. Oke. Sekarang maju 3 langkah. 2, 3. Sekarang balik kanan. Sekarang mundur. Mundur 2 langkah. 1, 2. Sekarang duduk. Tepuk tangan. Bisa ya? Bisa ya? Karena apa? Diam dulu ya. Nanti dikasih door prize dari panitia, bukan dari saya. Oke, gini. Ini yang membuktikan bahwa kalau kita mengikuti aturan yang ada di kampus ataupun di organisasi, teman bisa mencapai kesuksesan ke sini. Contoh, kita COVID-nya kayak gini. Teman-teman sekarang lagi belajar ya. Ini semester berapa nih? Satu sama dua, baru masuk ya? Sama tiga, oke. Okay. Kita mulai ini goal kita, ya, finish kita, kesuksesan kita untuk mencapai gelar. Oke, AMD. Sekarang kita jalan nih. Jalan nih. Siapa ini? Farid ya. Farid dia jalan. Dia mau mencapai gelar AMD atau mencapai kesuksesan atau mencapai suatu tujuan hidup dia. Kemudian siapa namanya itu? Ready. Ready bilang lagi, hey Farid, ya salah penggoda gitu kan. Penggoda gitu, yuk kita nongkrong, udahlah gak usah kuliah. Ngapain kuliah, ngapain? Akhirnya dia belok ke Areti, gak lurus ke sana. Nyampe gak ke tujuannya? Enggak kan, bisa nyampe tapi dia harus insap dulu. Dia lebih jauh. Ya serius. Atau oke okay, aduh saya insap gitu ya. Dia melangkah lagi. Berarti dia udah mengkol seberapa langkah. Kemudian dia udah mulai maju lagi. Kemudian si Neng, iya sana Neng. Rena. Neng Rena goda. Cih. Goda gitu kan. Bisa gitu ya. Mau digoda? Enggak. Bukan setan. Oh, bisa gitu kan. Dia hari ini mau melangkah, kemudian dia goda, udahlah ngapain kamu kuliah, mendingan kita main-main aja, happy-happy aja, ngapain? Akhirnya belok lagi, bisa nggak nyampe situ? Enggak, lebih jauh lagi. Ya, itu tantangan hidup kita.
itu tantangan kita, tujuan kita. Godaannya apalagi di semester 4 nanti atau nanti di semester 3. Oke lah, nanti kalau yang banyak sekali godaan-godaannya. Teman-teman harus ingat dulu bahwa teman-teman kuliah adalah investasi orang tua. Ya, itu harus ditanamkan. Apa bangganya kalau misalnya teman-teman bolos? Orang tua enggak bangga. Jadi kita harus mencapai sukses. Cara membahagiakan orang tua itu cukup sederhana, ya. Dengan kita kuliah, mereka akan titip nih sama kita ini. Nah, kita harus menjaga kepercayaan mereka. Cuma itu doang. Apa minta sukses? Oh tuh, sekarang harus cari uang deh, gitu kan? Enggak kan orang tua kan? Ya. Tapi kita itu adalah investasi mereka, investasi. Maka jangan disia-siakan. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita main permainan dulu. Oke, tangannya seperti ini. Enggak harus nyapain dan. Oke, mau kamu mau berdendam kepada saya? Sekarang gini, ready? Oke, sekarang ready tutup mata saya pakai ini deh. Pari. Tutup matanya. Sorry ya. Enggak apa-apa. Kan, Pari. Oke, Pari ini berdiri. Kamu kan tinggi orangnya, saya pendek. Oke, bener ini. Oke, sekarang mulai tutup. Ini. Mana? Oh. Oke, Parit, mana Parit? Oh ini Parit ya. Mana? Mik, Parit, nih. Oke.